Oke, tunjukin bang, tunjukin bang. Keren bang. Balik dik. Harga buah naga yang murah ini seperti apa ini bang? Jadi ini adalah kami memanen buah naga yang sekarang menjadi sumber penghasilan bagi petani naga di Desa Ringin Pitu di Bumiayu, Banyuwangi. Nah sekarang ini saya mendapat laporan dari Pak Edi, Pak Susianto dan Pak Ahmad Khairi bahwa harganya anjlok banget, malah di bawah Rp1.000 kalau yang tidak dalam kondisi bagus, dan Rp1.500 per kilo ini jauh di bawah harga ekonomis yaitu Rp5.000 per kilogram, dan itu juga sudah pas-pasan. Di bawah Prabowo Sandi, kesejahteraan petani, khususnya petani buah naga ini yang dulu pernah menjadi primadona akan kita lebih perhatikan dengan membangun industri olahannya seperti jus, juga untuk dodol, jenang, dan bagaimana caranya mereka bisa meningkatkan kesejahteraannya dengan kalau ada berlebih produksi kita bisa lakukan ekspor malam ini. Karena di luar negeri buah naga juga diminati. Bagaimana kita caranya juga jangan kebanyakan impor. Kalau kita bisa produksi sendiri ya kita lakukan pemanfaatan potensi yang bangsa ini miliki. Jadi itu yang menjadi fokus pemberdayaan kami, UMKM kita akan bangun dengan dodol buah naga. Tadi ada Ibu Jemiara dengan jenang pribumi, dan yang industri kita bangun tidak sama dengan swasta besar untuk bangun jus, produksian jus buah naga, karena buah naga secara medis sudah terbukti untuk prostat, kanker prostat, bagus juga untuk menghindari darah tinggi, dan juga bisa awet muda dan melangsingkan. Terkait permintaan pencabutan pupuk bersubsidi tadi seperti apa Pak? Ya, buat, karena sekarang petani mengeluh gitu bahwa pupuk bersubsidi sangat susah didapat, dan seandainya dapat kualitasnya jauh sekali dibanding pupuk yang non subsidi. Nah mereka bilang udahlah nggak usah pupuk disubsidi, harganya aja, harga jualnya aja yang disubsidi. Nah ini sekarang lagi kita lakukan evaluasi kebijakan tersebut. Kita ingin para petani ini sejahtera, termasuk juga penyediaan pupuknya. Kalau penyediaan pupuknya itu berkualitasnya bagus, terdistribusi dengan lancar, insya Allah mereka juga akan mendapat kemudahan. Sip, bang. Oke. Oh, no, no, no.